selamat sore, jumpa lagi dengan saya Heri Cip-Icip. Ya, apa kabarnya nih sahabatku semua? Ya, hari ini saya lagi ada di kantor ya. Saya lagi kebetulan nih saya dapat kiriman nih dari teman saya. Ada yang kirim ini nih, namanya jus ya, jus Be Happy. Ini dari Be Happy Juice ya. Ini katanya jusnya enak banget nih. Ini teman saya suruh saya coba ini. Makanya dia kirim ke saya segini banyak ya. Karena penasaran, saya ingin review nih. Soalnya jarang-jarang nih teman saya, kalau teman saya bilang enak, biasanya enak. Makanya hari ini saya mau review. Gini banyak nih. Yuk, kita cobain ya. Nah, ini nih jusnya nih ya. Yuk kita buka dulu. Penasaran ya. Ini jus apa aja nih? Ya tuh. Jus Be Happy, jus yang bikin bahagia. Wih, keren banget ya. Tuh. Nah, ini yang kedua nih. Sama ya, dua. Ini rasanya rasa apa aja nih? Saya juga kurang tahu. Ya. Nah, ini nih bungkusan yang satu lagi. Kita unboxing. Ya, saya udah agak lama nih nggak nyobain jus kayak gini ya. Nah, ini juga ada nih. Ini varian rasanya macam-macam ya, ini tuh. Tiga. Nah, ini empat. Dan nih lima. Oh, ini dikasih sedotannya juga nih. Tuh. Ini tempat-tempatnya ya. Saya buang dulu. Oke, ya sekarang kita mau lihat ini apa aja sih yang ada. Nah, ini yang satu ini namanya original koko ya. Tuh ini. Yang kedua ini Chan Polai koko. Jadi ini kelapa. Yang ketiga ini Squiz Orange. Ini kayaknya sih jus yang biasa ya, tapi wih asik juga nih. Terus ini orange koko, oh ini jeruk kelapa nih. Tapi ini dilihatnya dalamnya kayaknya banyak ini ya, kayak butir-butir kayak kopior nih tuh. Anda bisa lihat nggak sini? Ini kelihatan ya, tuh ada ya. Nah ini yang terakhir apa? Guava. Guava tuh apa? Oh jambu. Kok dia tahu ya ini kesenangan saya semua nih. Nah tadi saya barusan sebelum ini ya, sebelum syuting ini saya sempat tanya ke teman saya nih, jus Be Happy ini istimewanya apa gitu. Nah katanya sekarang kan di Singapura, di Jakarta tuh lagi musim jus yang dalamnya tuh masih ada ini ya, apa seperti apa ya, seperti gumpalan-gumpalan kelapanya seperti itu ya. Jadi sekarang lagi musim. Nah di Jakarta juga udah mulai rame, sekarang di Bandung ada. Katanya ini sekarang udah ada di Grab ya, GrabFood, GoFood, juga di Shopee Food. Ya nanti saya akan kasih linknya kepada Anda semua. Dan sekarang memang saya penasaran nih, pengen coba ya, kayak apa. Yuk kita coba. Nah sekarang saya mau cobain ini nih, original ya. Kelapa original, original koko. Ini Anda bisa lihat. Ya. Ini saya minta es dan gulanya normal nih. Yuk kita cobain ya. Cuk. Minum. Enak loh. Jadi ya ini kelapa ya, pakai sedikit susu, terus ini pakai ini lagi, apa? Ini kalau menurut saya sih fresh banget nih kelapanya. Memang tadi teman saya juga bilang, ini minuman-minuman ini tuh tahan cuma 2-3 hari ya, bisa ditaruh di lemari es, karena ini memang pure ya, buah-buahan murni, jadi bukan esen atau bukan buah-buahan apa ya yang pakai pengawet seperti itu. Jadi ini benar-benar tanpa pengawet ya.
Ini asli loh, enak banget loh. Mantep banget nih. Kok dia tahu aja ya, saya doyan minum gini. Nah, sekarang saya mau coba nih yang kedua. Ya. Yang kedua ini namanya ini San Polai Koko ya. Tuh ada bisa lihatnya bentuknya seperti ini. Ya. Kelihatan nggak di sini? Nah, ini nih. Ya. Ya, yang disebut San Polai ya kalau di Jawa Barat atau di Bandung ya. Ada namanya satu sirup, namanya sirup San Polai. Itu terkenal di Kota Cirebon ya, biasanya saya kalau ke Cirebon itu. Jadi sirupnya seperti rasa stroberi. Terus ada susunya seperti itu. Dan memang ini campurannya enak sekali kalau San Polai ya. Nah, karena ini Just Be Happy ini dia spesialisasinya lebih ke kelapa ya, koko ya seperti itu. Jadi saya mau cobain yang kelapanya. Nah, kita coba yuk. Yuk, minum. Enak. Ini rekomend banget nih. Jadi dia tuh gumpalan-gumpalan kelapanya tuh berasa banget nih. Tuh di sini masih ada. Seperti kita dadakan bikin popior ya. Nah, ini yang San Polai, ini pakai susu juga dicampur sirup San Polai, jadi memang rasanya khas banget. Enak ya. Nah, enak sekali. Rekomend nih. Mantap. Sekarang kita coba nih jus yang ketiga. Ya, hari ini saya mau pesta kelapa ya. Jus Be Happy, benar-benar bikin happy banget ya. Kebetulan saya lagi ausnya luar biasa nih. Dikasih kayak gini. Jadi ini memang tuh ya, ini yang jeruk ya. Ini Anda bisa lihat ya. Ini orange koko ya, kelapa jeruk ya. Kalau saya biasa beli di tukang es jeruk sih, kayak gini ada nih. Yuk, kita cobain ya. Nih. Kita kocok dulu ah biar enak. Nah, ini kocok dulu. Yuk kita minum ya. Ini segar banget nih. Ya. Tapi kalau ini kalau menurut saya sih seperti gimana ya? Seperti kelapa kopior. Atau jeruk ya, jeruk pakai kelapa. Ini enak. Boleh banget ya. Terus ini harganya juga nggak ini sih, cukup worth it ya. Satu gini tuh sekitar 20.000 atau 20.000 sekian lah seperti itu. Nanti Anda bisa beli di ini di aplikasi GoFood, GrabFood atau juga untuk pemesanan banyak. Nanti saya kasih nomor WA-nya. Mantap banget nih. Nah, saya penasaran nih, saya pengen lihat nih kelapanya kayak gimana ya. Bedah dikit nih, ini. Nah, ini udah dibuka nih. Jadi Anda bisa lihat ya ini. Kelapanya benar-benar nih. Ini kelapa asli. Ya, tuh kelihatan ya. Jadi ini benar-benar kelapanya kelapa yang masih segar. Juga ini jeruknya juga jeruk asli ya, bukan jeruk esen atau jeruk sirup ya. Jadi ini benar-benar kalau menurut saya sih enak banget nih. Nah, selain menu yang kelapa ya, di sini juga ada jus yang biasa ya. Nah, ini ada salah satunya nih jus jambu ya. Jambunya tuh pure jambu asli. Juga kandungan jambunya banyak banget ya. Biasa orang kalau bikin, jambunya itu hanya sekitar 50% sisanya air. Pakai pemanis lagi. Ya, kalau ini kalau ngeliat kentalnya kayak gini sih, ya jambunya mungkin bisa 80% ya. Yuk, kita coba ya. Yuk, minum. Ini kental banget nih jambunya.
mantep nih, mantep banget nih. Saya kok jadi penasaran ya, yuk kita buka juga ini nih. Nah, saya mau lihat nih. Tuh ya, kental banget tuh, Anda bisa lihat ya, ini tuh. Ini kandungan buahnya benar-benar. Ini kental banget. Ya, nih. Ini gulanya yang normal ya. Kandungan gulanya yang normal. Ini boleh lah, ya, enak ini banget. Ini yang terakhir nih. Ini yang jeruk ya. Asli ya, jeruk. Nih. Nuh, es batunya juga masih ada nih. Kita coba ya. Saya penasaran nih, kalau jeruk biasanya jus kayak gini sih paling cuma jeruknya beberapa biji pakai es dan air. Coba ini, saya mau coba nih. Nah, yuk minum. Ini squeeze orange ya. Ya, kalau jeruknya sih kategorinya termasuknya enak sih, cuma menurut saya sih biasa ya kalau jeruk. Ya, jadi kesimpulannya ini jusnya okay banget ya. Enak. Ya, saya kebetulan hari ini diberi 5 macam varian rasa. Ya. Nah, ini yang original. Oh, ini Chanpolai. Chanpolai ya. Dan yang Chanpolai itu enak banget ya. Ini Korean Coco, ini yang kelapa jeruk ya, enak. Nah, ini jus jambu. Ini jus jeruk biasa dan ini kelapa original. Ya, semuanya lagi. Semuanya tidak ada yang mengecewakan. Ini enak semuanya. Dan memang seperti biasa saya kalau minum jus ya, kalau beli di online, biasanya jusnya itu tidak sesuai harapan. Tapi kali ini bagi saya tuh betul-betul okay banget. Bukan karena memang teman saya yang memberi, tapi memang betul-betul enak sih. Ya, itu tadi 5 macam varian yang saya coba ya dari jus Be Happy. Nah, ini yang istimewanya tuh memang yang kelapanya, yang koko ya, itu ada berbagai macam rasa. Nah, ini tuh saya dapat tadi, saya sengaja tanya ya. Yang kelapa tuh ada yang originalnya, pola yang tadi saya coba. Terus ada juga yang rasa kopi, Oreo, juga ada yang fresh orange. Ini, aduh, mantep banget. Mungkin saya mau order lagi ya nanti. Karena memang okay lah. Lagian harganya juga nggak terlalu mahal. Tadi saya lihat di ini ya, di aplikasi, harganya sekitar 20, apalagi karena masih baru suka ada promo juga ya, seperti itu. Nah, jadi ini ada di Shopee Food ya, di Grab Food, juga di GoFood ya, semua ada pakai food ya, semua seperti itu. Dan juga ini ada link Instagramnya nih di sini ya, link Instagramnya ya. Nah, ini Instagramnya nih. Nah, juga di sini kalau untuk pemesanan ya, Anda bisa pesan via WA. WA-nya tuh di Instagram ada. Juga di sini nih, ada nomornya. Ya, jadi Anda kalau mau bisa telepon langsung atau pesan di Shopee Food, di Grab Food, juga di GoFood ya. Pemesanan tuh biasanya pengirimannya cepet ya katanya, seperti itu. Kalau saya hari ini memang dikirim. Dan kalau menurut saya rasanya tidak mengecewakan. Enak ya. Kalau nggak percaya, Anda wajib coba. Oke, itu aja sedikit review dari saya mengenai Happy Juice ya. Juice Be Happy. Tapi karena memang happy sih. Ya, mengenai Juice Be Happy ini. Kalau Anda suka dengan konten saya, please like, subscribe, dan bagikan. Dan jangan lupa tekan loncengnya dan isi komentarnya. Karena saya perlu respon dari Anda supaya saya makin semangat bikin konten
Dan selanjutnya nanti saya akan coba review-review lagi yang lain. Oke, terima kasih. Salam icip-icip.